Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Bujang Ganom. Lur, ini saya lagi pasang rambut topeng Bujang Ganom model kentung, kentung Suroganom. Tapi ini rambutnya warna hitam, hitam coklat. Terus yang bagian putihnya bagian pipi, pipi samping maksudnya, samping pipi. Bagian samping pipi ini putih. Terus nanti alisnya ini belum kepasang, nanti alisnya dipasang juga warna putih. Untuk kumisnya warna hitam, sebelumnya mau warna putih tapi nggak jadi, jadinya warna hitam saja karena sesuai dengan pesanannya. Memang kumisnya warna hitam. Oke, dan ini apa ya, rambut, pemasangan rambutnya sudah selesai untuk bagian samping, belakang, dan depan. Ini jambulnya ini tebel banget lor, tebel tinggi ke atas. Topengnya seperti ini, ukiran full ukir topeng model kentung Suroganom, matanya biru. Ini alisnya sudah saya siapkan. Alis sudah saya siapkan warna putih. Ini nanti bagian samping, samping sini. Terus nanti ditambahin lagi di bagian tengah sini warna putih juga. Ini putihnya di sini. Ini masih utuh, nanti dibagi dua, disikar, dipotong jadi dua, bagian sini dan sini. Oke, seperti itu. Ini topeng pesanan dari Lampung ya lur, kalau nggak salah kemarin pesan dari Lampung, besok paling kirim. Jadi besok sudah selesai ini, nanti tinggal pasang benang sayat jepuknya, terus sama ini cokotannya sudah terpasang. Nanti dikasih stempel sama dipasang kain keruduk kepalanya. Oke. Oh ya, ini sebagian topengnya masih proses, yang masih yang pesan masih belum jadi, sabar dulu untuk proses topengnya. Sebagian ini masih tahap pendembulan, terus ini masih mau diamplas yang empat ini, terus ada lagi di sana. Ini totalnya yang di sini sekitar berapa ya, kemarin 13 kalau nggak salah. Terus yang ini masih bentuk oval, bentuk bentuk pemahatan dasar seperti ini dibentuk oval. Ini belum selesai. Sebagian sudah dicat di dalam situ, memasang rambut. Oke, jadi seperti itu. Ini mau saya pasang dulu ini rambut alisnya. Pasang dulu. Masih belum dirapikan lho, jadi masih acak-acakan. Nanti bagian sampingnya mungkin disasak lagi juga. Ini masih kurang, sebagian masih panjang, belum rata pendeknya. Kalau bagian atasnya sudah mantep ini. Tebel rambutnya. Coklat, hitam coklat. Oke, sudah jadi guys. Ini untuk pemasangan rambutnya sudah selesai. Bagian alisnya tadi putih. Bagus kan bagian alisnya. Terus sampingnya ini putih tadi, masih tetap sama. Hanya saja ini tadi dipasangi rambut saja, bagian alis maksudnya. Oke. Tampilannya seperti ini. Begini. Rambutnya tebal, terus model sampingnya pendek, jambulnya tebal ke atas, makrok ke atas, sampingnya pendek. Nanti disasak lagi. Setelah ini lanjut pasang kain keruduknya. Ini kain keruduknya sudah saya siapkan,
ada jepuknya di bagian ujung. Terus sama pasang mahkotanya, benang sayatnya ini warna merah. Set. Oke, lanjut dipasang dulu. Oke, mahkotanya sudah terpasang. Nanti dirapikan lagi lor rambutnya. Bekas apa ini, potong-potongannya sih kurang rapi. Masih acak-acakan ini. Nanti dirapikan, digunting. Lanjut dipasang kain kuduknya. Ini distempel dulu ini. Ditanda tangan nih. Tanda tangan wong pusat. Cek. Cara lamban. Oke. Sudah ditandatangani, artinya sudah sah. Lanjut dipasang kerudu elor. Sesok karek menjemur, terus bisa langsung kirim. Ini dipasang sini dulu. Pasangnya dipaku. Nanti yang ini kopi mang. Ini benek kopi mang. Benek. Masang ini lho cara naik kerudung. Iya gini. Terus ini dilipat ini. Set. Dilipat terus dipasin di ujung kayunya baru dipaku. Sampai kleru ini rasanya jumpling-jumpling kok. Ayo dah. Ayo dah. Oke. Kopinya datang guys. Mana? Apa? Oke. Nah, sampai lor. Sudah selesai, sudah bagus. Tinggal dikasih kondisioner. Kondisioner vitamin. Vitamin rambut sedikit dulu. Untuk bisa disisir. Besok dikasih lagi pas dijemur. Pas dijemur dikasih kondisioner lagi. Di sisir set.
Ini. Oke, beres bagian belakangnya. Bagian belakang sudah beres juga. Oke, mantap. Ini hasilnya. Jambulnya tebel. Oh, mantap. Kita cantolkan di dinding dulu, lur. Nah, sudah jadi. Sudah siap dijemur, besok lanjut dikirim. Oke. Seperti ini hasilnya. Mantap. Selalu mantap, lur. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu yang sudah menonton. Jangan lupa di-like untuk satu topeng ini, lur. Mantap. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.